sekolah Fania, dan Fania seneng banget karena aku memang sudah mempersiapkan. Jadi aku udah pesen baju Chinese itu udah sekitar hampir 2 minggu yang lalu. Terus sepatunya, terus udah gitu sebetulnya ada sih ditanya Fania tapi nggak mau karena aku. Jadi senang banget baru kali ini aku lihat perayaan Imlek karena biasanya kan di mall. Nah di sekolah ini karena ini tahun pertama Fania merayakan Imlek di sekolah, luar biasa ya. Jadi sekolah ini benar-benar memperkenalkan ya. Ya, jadi bukan hanya Imlek, tapi kita ada donation itu semua ibu-ibu. Selain tadi kita potluck ya, potluck maksudnya untuk ngumpulin makanan atau minuman ibu-ibunya, anak-anaknya juga tadi udah ada makanan, kita donation untuk korban banjir. Dan itu memang kita diminta bukan makanan, tapi bentuknya kayak apa peralatan mandi ya, toiletries. Jadi kita beliin kemarin Fania yang pilih, ada odol, sikat gigi, ada sabun, shampoo, minyak wangi untuk anak-anak korban banjir. Senang tuh lihat aja dia kan sama teman-temannya emang udah kayak saudara ya di sini. Jadi memang aku nggak salah pilih sekolah karena biasanya kan sekolah-sekolah nggak sampai sedetail ini. Ini kan tadi sampai barongsainya aja lama banget. Terus tadi juga ada wushu, jadi Fania tahu tuh olahraga wushu. Jadi memperkenalkan hari raya, hari raya selain Idul Fitri ya, karena selama ini kan Fania kita tahu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi bagus banget ya konsepnya. Yang jelas dia udah tahu dia punya baju red. Dia punya 3 baju Chinese ya. Tapi yang dipakai dia milih di antara 3 itu, dia pilih yang ini. Jadi ya senang ya punya anak perempuan. Jadi kalau ada hari-hari yang spesial kita udah bisa apa ya berkonsep lah gitu. Nah, jadi minggu depan insya Allah les balet karena ini requestnya dia. Terus yang kedua berenang karena aku lihat juga dia suka banget swimming, tapi supaya terarah lah. Kalau aku yang ngajarin kan gayanya cuma gaya apa tuh, kura-kura ya, kayak kodok. Sama kalau ikro udah mulai, jadi 3 les itu insya Allah. Pertama kalau memang Fania berbakat ingin jadi dokter ya Fania, karena pengen nolong orang. Yang kedua aku pengen dia ikut beauty pageant. Dan dia memang sebenernya suka musik. Kenapa? Karena kemarin kalau aku di mobil dia punya main gitu jarinya, tuh dia bilang piano. Jadi alhamdulillah nih anak bakatnya banyak. Selain dia suka presenting, kan dia punya vlog ya Fania. Jadi ternyata dia kemarin alhamdulillah dapat silver button dalam waktu 3 bulan. Jadi dia pinter gitu, apa ya, mempresenting dirinya sendiri dalam vlognya itu gitu. Jadi ya pokoknya menjadikan dia orang yang sukses sih.